Ingat senang nak buat YouTube. Ha, macam ni tau. Ha. Assalamualaikum semua and hello YouTube. Aduh, ada orang gelap pula. Ada orang gelap pula kita buat intro. Hai korang, apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, peluk. Peluk. Hai korang, apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alamak, hujan dah turun. Alah. Yalah. Dia tahu, jalan je lah. Dah tua pun bodoh. Baru je nak buat vlog, hujan pula. Yalah, kita sambung vlog guna kereta je lah. So, hujan, kita park motor dulu. Sambung je lagi. Check it out. Jangan komen. Ingat senang nak buat YouTube. Ha, macam ni tau. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, kat sini je orang tengok apa tu, orang tak tengok dah. Sombong amat. Apa boleh buat, ni lah dia nasib jadi YouTuber. Kan, kau kena buat benda yang orang tak boleh buat. Benda yang orang tak boleh buat tu adalah benda-benda pelik. YouTuber memang kena buat benda yang bukan-bukan. So, aku on the way, nak pergi beli lauk untuk makan tengah hari. Sambil jalan-jalan lah, bawa wife kesayangan berpusing-pusing. Oh my god. Wow. Cuti hari ni, Jumaat, Johor. Bagian lah. Dolan-dolan. Dalan-dalan. So, kena update. 2 hari selepas kena vaksin. Memang semalam aku jam, jot gila. Demam, lemah. Makan Panadol je lah. Tidur balik, makan Panadol, tidur balik. Ha, tapi selera makan masyarakat. Masih nak makan je. Asal sedar je nak makan. Asal sedar je nak makan. Sampai Abang Jamil mampus. 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 Hari ni dah okey sikit. Pergi jalan-jalan. So, korang boleh jugalah share korang punya pengalaman selepas ambil vaksin. Kan? Ha, mana tahu kot ada yang langsung tak ada apa-apa simptom ke. Ha, mungkin imun badan korang memang dah cukup kuat dan sihat. Tapi ada juga yang lemah sangat. Sampai tak boleh bangun pun ada. Dengar cerita kalau lebih daripada 2 hari demam, diorang nasihatkan pergi jumpa doktor kan. So aku tak tahu, kok kalau ada yang pernah kena macam tu, korang mungkin boleh share juga dekat komen, okey? Itu sahaja je nak sharing. Sharing is caring, sharing tanpa boring, gitu. Ya guys, rasanya cukup loh video untuk kali ni. Jadi orang gila je pakai helmet dalam kereta. Jangan tengok. Jangan peduli, jalan aja. Mantap. Terima kasih ucapkan pada yang telah menonton pada awal hingga ke akhir video. Pada yang belum subscribe, silalah tekan butang like, komen, share dan juga subscribe. Pada yang dah subscribe, jutaan terima kasih aku ucapkan kepada korang. Hai kata pada aku, hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.